yang pertama adalah harus melakukan percepatan. Yang kedua adalah kami minta sinergi antara BWS dengan tingkat lapangan. Kenapa? Kemudian tingkat pangan. Dan juga bukan kita saja, tapi negara lain juga. Sehingga kita harus sinergi kolaborasi yang baik semua pihak tanpa bantuan siapapun. Karena kalau tidak, ini bisa menjadikan kita. Aku yakin kita. Dan ini bisa surplus kalau ini berjalan dengan baik, bisa surplus di para pemerintah. Kalau ini kita koplanya jalan dengan baik.